Bapak ibu sekarang umur berapa? 30. Sudah akikah? Belum. Mana yang duluan? Kurban. Karena akikah kita itu tanggung jawab ayah kita, bukan tanggung jawab kita. Kita kurban tanggung jawab diri kita terhadap diri kita. Ada duit, kurban. Tapi nanti setelah kurban ada duit 2,5 juta, beli kambing, akikahkan diri sendiri. Di kampung. Akikah itu adalah sunnah. Bahkan sebagian ulama, mazhab Imam Abu Hanifah mengatakan mubah. Bukan sebagai sunnah, hanya seperti sedekah biasa. Wajib bagi Nabi, tapi tidak wajib bagi kita, sunnah. Sunnah bagi abah saya, untuk mengakikahi saya. Sampai kapan? Mulai dari usia lahir hingga saya akil baligh. Kalau sudah baligh, bebas. Tapi saya pengen ngakikahi diri saya sendiri. Oh ya, boleh-boleh saja. Paling tidak itu masuk bab sedekah nanti. Ya akikahlah untuk dirimu sendiri. Tapi di saat dihadapkan ada korban, ya korban saja. Karena korban disunahkan atas dirimu. Akikah, seperti kita ketahui, itu ibadah yang ditunaikan untuk bisa dengan ibadah itu diharapkan menjadi pengarah kepada anak dengan izin Allah supaya tumbuh lebih baik di masa depan. Karena itu ibadah ini spesifik ditujukan kepada anak. Kalau dalam bahasa kitabnya fida'ul walad, ya. Jadi penebus anak. Ini ibadah untuk anak sebelum dia dewasa. Sedangkan kurban, ini akikah. Kurban itu tidak spesifik ditujukan kepada anak, tapi lebih kepada jiwa, kepada diri. Fida'un nafsi, ya. Kurban itu sifatnya ibadah yang ditujukan untuk mengarahkan jiwa, menata diri, ya, diri pada setiap diri, jiwa yang bersifat umum sifatnya, jadi nggak spesifik dalam rentang usia, bisa untuk anak-anak, bisa untuk orang dewasa, ya, bisa untuk bahkan kakek, nenek, bahkan ini bisa diarahkan kepada yang sudah wafat, ya, ada orang sudah meninggal dunia kemudian ingin dikorbankan, ini masih boleh, akikah tidak, ya. Jadi dari sini dilihat kemudian oleh para ulama Malikiyah, Syafi'iyah dengan referensi yang saya sebutkan, karena sifatnya ini berbeda, beda jenis, ya, tidak sama, maka mereka lebih cenderung untuk memisahkan akikah dengan kurban. Akikah tersendiri, kurban tersendiri. Jadi kalau Anda ingin akikah, silahkan niatkan akikah, ya, dengan ketentuan yang berlaku. Kalau Anda ingin kurban, maka silahkan niatkan kurban. Nah, kapan waktunya? Kalau ada waktu akikah, karena spesifik akikah itu waktunya terbatas sampai menjelang dewasa, maka dalam konteks ini dahulukan akikah dulu. Jadi kalau ada pertanyaan yang ketiga, Ustaz, mana yang dahulukan, akikah atau kurban? Maka dalam konteks ini, jika waktunya bersamaan dengan waktu spesifik akikah, anak ini lahir sampai tumbuh sebelum baligh misalnya, ada rezeki yang Allah titipkan pada kita, maka yang dahulukan akikah. Kenapa? Karena kurban ini waktunya itu masih panjang. Setiap tahun masih bisa ada. Anak telah dewasa pun masih kurban untuk bisa untuk diri sendirinya. Bahkan telah meninggal pun bisa dilakukan kurban yang diniatkan, ditujukan untuk yang tadi yang disebutkan, yang telah wafat. Ya, jadi dahulukan akikah kalau momentumnya bersamaan. Tapi kalau momentumnya sudah lewat dari sini, Anda bisa dahulukan kurban. Jelas ya? Kurban dahulukan karena ini sudah lewat waktunya. Kecuali tadi Anda ingin bersedekah untuk berniat menutup akikah yang telah lalu. Bukan ibadah akikahnya, tapi sedekahnya yang Anda lakukan. Maka itu pun terpisah, silahkan bersedekah di waktu yang lebih umum dan dahulukan kurban di waktu yang bersamaan dengannya, yaitu waktu-waktu di awal Dzulhijjah sampai dengan hari tasyriknya.